notifikasi saya dapat paket, biasanya ditaruh sini. Selama pandemi corona ini paket ditaruh sini. SOP-nya harus disemprot disinfektan dulu, tak cari disinfektan. Nah, ini disinfektan, kita semprot dulu. Harus disemprot biar enggak ada virus corona. Karena ini kan paketnya jalan-jalan kemana-mana. Keliling. Ditendang. Kita buka. Ini paketnya rotator CCTV. 4 arah pemutar CCTV, kanan, kiri, atas, bawah. Saya juga belum pernah lihat ini. Tapi ini mau saya pakai. Saya buat alat untuk menyemprot disinfektan di mobil. Nanti saya pasang di atas mobil, jadi jadi nggak perlu keluar nyemprotnya, nggak cukup dari dalam mobil. Kita kendalikan kanan kirinya, atas bawahnya. Jadi nggak perlu pakai APD, cukup pakai masker dari dalam mobil. AC dinyalain, nggak panas, nyaman, nggak kena virus dari luar. Kita buka ya. Karena kalau nyemprot disinfektan pakai APD, pakai masker N95, pakai kacamata, itu panas banget. Dan kalau nggak terbiasa bisa pingsan, kehabisan napas dan kepanasan. Ini saya nyoba karena lingkungan harus disemprot. Saya mau nyemprot di tempat-tempat umum yang kemungkinan ada droplet atau terkontaminasi virus, biar disemprot disinfektan, dan kita pun biar aman bisa nyemprot dari dalam mobil. Kita arahkan dari dalam mobil. Kita buka. Bukannya nggak ada cutter, pakai gunting taman aja. Ini habis saya pakai guntingin anggur itu di atas. Oh, nah, ini ada bunganya. Pakai ini aja. Tangan satu sulit ini, Mas Bro. Jadi bisa, gampang lah. Ini ternyata dalam masih ada kardus. Ini cuman kardus pembungkus luar. Dirobek-robek. Sulit bro, kita pakai cutter enak nih. Ini tadi saya pause dulu karena tangan satu ternyata susah. Nah, ini dia barangnya. Oh, ternyata gede juga ya, kirain kecil. Besar sekali. Itu ada baut-baut, ada buku, apa itu, notis. Ini PIH 303 pantil. Ini spesifikasinya. Chip. Ini dia barangnya. Barangnya besar ya. Segini. 24 cm tingginya. Besar,
kayaknya mantap ini. Ceng ceng, kayak gini aja dari Cina, terus Indonesia buatnya apa ya? Oke, kontrolnya pakai apa? Besok saya kasih tahu lagi. Ini baru saya pikir cara masangnya.